Masya Allah, sahabat. Ini jam 7 lebih 15 menit, guys. Jam 7 malam lebih 15 menit. Bisa teman-teman lihat. Ini masih terang, sahabat. Dan ini saya udah sholat maghrib, guys. Ini sholat maghribnya sudah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Aduh, saya baru dari sholat maghrib ini. Kali ini saya mau ke Bagala Indonesia, guys. Tapi mau cari taksi, gak jalan kaki ya, soalnya agak jauh. Cuman kali ini saya ingin memperlihatkan apa fenomena, guys, tuh. Masya Allah, di Arab Saudi bisa teman-teman lihat. Jam 7 lebih ini, guys, tuh, bisa teman-teman lihat. Jam 7 lebih malam maksudnya, sahabat. Ini cuaca masih terang dan di luar masih agak lumayan panas juga, guys, anget maksudnya. Halo, assalamualaikum. Kefalik itu harisnya ini, guys, atau rumah ini ya, rumahnya teman saya juga, dan di bawahnya ada teman saya orang Indo, di atasnya juga ada orang Indo, sahabat. Ini perjalanan saya mau menuju ke Bagala Indonesia, guys. Ini udah lewat jam 7. Biasanya sudah udah buka ya Bagala Indonesia kalau udah maghrib. Aduh, di atas ada kapal juga, guys. Ini tiap hari itu di sini lewat kapal ini, mungkin pas jalan lewat kapalnya. Saya ngevlog jam 7 lebih masih terang, guys. Biasanya saya ngevlog itu pagi, sore. Pernah saya juga ngevlog malam hari, guys, tapi masya Allah cuacanya juga itu sama. Tapi ini lebih anehnya, guys, ini lebih terang dibanding yang awal-awal. Kalau yang awal-awal udah agak gelap. Kalau ini tuh bisa teman-teman lihat, ini jam 7, guys, lebih 15 menit, dan ini tuh udah lebih 17-18 menit, guys. Nah, saya mau menuju ke Bagala Indonesia ini. Toko-toko juga udah pada buka, guys. Yang sholat maghrib juga di sana udah pada pulang, guys. Malam-malam ini malam, guys, bukan siang, ini malam. Tapi malam itu terasa siang, terasa sore, sekitar jam 6-an atau jam 6 lebih 15 menit atau 20 menit. Tapi ini, sahabat, tuh benar-benar terang. Sekalian saya mau cari makanan ya ke toko Indonesia, karena aduh, di rumah nggak ada makanan, sahabat. Buat yang baru mampir, jangan lupa ya, sahabat, dukung terus channel saya dengan cara di like, di subscribe. Yang udah mampir, yang udah subscribe, kasih like-nya juga. Dan saya mengucapkan terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau kekurangan dari segala yang saya buat ya di video. Kita mulai jalan lagi ya ke depan. Ini di sini dulu itu, sahabat, tempat sahabat saya di sana kerja sambil ngontrak. Sahabat. Jam 7 lebih. Waduh, ini udah lama, guys, Jam 7 lebih 20 menit ini. Jam 7 ya, jam 7. Sahabat, pulangnya kemalaman nih saya. Baru turun di sini nih, barusan naik taksi, soalnya buru-buru, bayarnya murah soalnya, guys. Bolak-balik 10 real. Aduh, ini. Sekarang saya mau pulang, guys, ke rumah. Kasih ya buat yang udah hadir di channel saya. Tadi itu keburu isya, guys, makanya saya naik taksi. Soalnya kalau udah isya, lama lagi saya nunggu. Dan takut ada mutoy, guys. Ada anak-anak Arab juga di sini. Sekarang saya mau pulang, barusan turun di depan, tadinya saya mau ada keperluan lagi atau belanja ya di depan sedikit, cuman tokonya masih tutup, guys, katanya bukannya nanti habis isya. Ini belum isya sih. Ini saya menuju pulang ke rumah, guys. Belanja tahu, tempe biasa, sahabat, asin, makanan TKI, guys. Terima kasih aja ya buat yang udah hadir, yang udah menonton di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk yang baru hadir di subscribe. Yang udah hadir, udah biasa menonton, sahabat, terima kasih juga atas like-nya ya.
dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari segala video yang saya buat. Tadinya saya tuh sahabat pengen ke Balad, cuman karena aduh masih ada pekerjaan ini itu jadinya susah guys, cuman bisa jalan ke Bagalah Indonesia aja, itu pun juga Bagalah terdekat guys, Bagalah Banten yang sering biasa saya kunjungi dan sempat sering juga saya buatin videonya ya tentang Bagalah Banten. Sekarang ini saya mau pulang, aduh malam ini capek juga. Ya udah ya sahabat, terima kasih yuk. Assalamualaikum sahabat, nih pohon kurman belum berbuah guys, masih kecil ini, tapi itu tuh udah keluar kembang ya, ini berbuah. Ini bawa mobil kayak di jalan raya guys, ngebut ini orang. Ya tahu ini jalan sempit. Sahabat jalan sempit ini.